Masaknya kira-kira ini. Ada labu, ini timun gede, ada tomat, ini kampue. Terus ini bumbunya. Mau numis rebung. Nah, pertama kali aku mau ngoseng ini ya, labu. Nanti bumbunya apa? Ini wortel sama daun bawang. Enggak itu. Wajah ini berkilau. Ceng ceng gosong, ceng ceng. Kuahnya aku pakai minyak bebek, ini tuh minyak angsa. Bumbunya apa? Daun bawang. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu Jayu. Di kesempatan kali ini, Yayu Jayu mau masak lagi. Masak, masak, masak. Nah, ini kampui. Ini masuk. Wortelnya masuk di oseng-oseng. Biar wangi dulu. Bebek atau angsa itu. Kalau di sini masak apapun ditambahin arak beras. Ini kuah bebek untuk masak timun. Ini tuh agak hitam karena belum musimnya. Buk dulu, ditutup lama. Ini aku mau ngoseng tomat ya, ke sana dulu. Kebetulan ini minyak bebek atau angsa ya. Tutup. Di sini tuh minyak itu macem-macem. Ada minyak babi, ada minyak sapi, ada minyak ayam, ada minyak bebek, ada minyak angsa. Wah, macem-macem. Karena kemarin kan masak kebetulan, jadi ada banyak, jadi aku pakai dulu. Harus hati-hati soalnya menyedos-menyedos alias meletup-letup. Aku cepetan masukin telurnya biar nggak meledos-meledos. Cantik banget. Masukin
masukin sini lagi nggak apa-apa. Aku tambahin sedikit gula, sedikit micin, sama garam. Garam itu penting banget. Yang giginya wis nggak sekokoh yang dahulu kala, jadi harus empuk. Apa-apa harus empuk. Wih, cang-cang lo dadah buke wotok. Nah ini tuh airnya banyak banget, tomatnya tuh ngeluarin air banyak banget, jadi aku asatin dulu. Nggak usah gitu. Aku mau nambahin rasa yang berbeda. Aku tambahin sedikit merica biar agak wangi-wangi dan agak beda biar nggak adem. Tambahin bawang daun. Bawang daun itu terakhir. Aku tambahin garam. Kalau suka micin, tambahin micin. Tapi mau gimana lagi, biarkanlah. Nah ini boleh diangkat. Mau goreng lemak babi. Ini mau digoreng dulu. Ini dia di pasien ini ya, kan? Kalau bisa, bisa mau gini, bisa mau gini.
Masak kuah, kasih jahe. Ini rebung tumis babi. Hari ini kuahnya masak kuah oa, gampang banget. Ini direbus, dikasih tepung, dibuang airnya, terus dimasukin sini pakai kuah jahe. Ini kebetulan kaldu bebek atau angsa ya. Ya. Masih datuk yang sih sepai pai gue yang ini.那个汤都倒下去，看看有没有这个粗的。看，老人家应该是不是这样，这个是很少的老人家喜欢骨头。它是狗。狗。看到梨树也不要吃，说了树，现在看到白树也不要吃。嗯。我们家吃的都吃一点营养嘛，不然一直瘦下去哦，好可怕。 也寿命也长，那个是李长的妈妈有讲。哦，越瘦命越长。嗯。这么好，很像阿公的朋友胖胖的那个人，走路也是，走路也很穿的。走好像也很穿哇。对的。哎呀，一定长得肚子。年轻肚子就这么大了。哦，本来那么肥的。 他没有开始减肥，太胖也很辛苦哎。哎呀，要吃要吃，来 makan。 Alhamdulillahirobbilalamin masaknya sudah kelar. Jadi mbahku makan, mbahku Putri nonton ramalan kartu hari ini, ramalan nomor hari ini, prediksi lotre hari ini. Nah aku masaknya wis kelar. Tinggal beresin dapur. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kalau aku ngomong sama majikan aku kenceng-kenceng itu bukan karena kita berantem atau majikan aku berantem. Memang di sini itu keluarga sini itu kalau ngomong itu nadanya seperti itu. Padahal itu ngomongnya itu baik tapi kayak ngajak berantem. Aku dulu pas waktu pertama kali datang ke sini juga kaget ya. Tak kiranya aku tuh dimarahin nih, ternyata memang nada bicaranya seperti itu. Dan sekarang Yayu Cayo juga nada bicaranya seperti itu. Jadi mohon dimaklumi. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.